Adibah Hanza dan Syakir Daulay kerap terlihat bersama dalam berbagai kesempatan. Keduanya memang diketahui memiliki dua lagu duet yang menyebabkan mereka sering terlibat dalam satu acara bersama. Duet Adibah Hanza dan Syakir Daulay tercipta lewat single, Solawat Cinta, dan Bidadari Surga. Keduanya merupakan bentuk tribut untuk almarhum ayah Adibah, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari alias UJ. Ini kita rilis dua single sekaligus dan dua-duanya langsung jadi soundtrack film, ujar Syakir Daulay dalam wawancara, Hot Kiss Indosiar. Sering terlihat berdua membuat banyak rumor tercipta. Kedekatan Adibah Hanza dan Syakir Daulay disinyalir lebih dari sekedar rekan duet. Terkait hal ini, Adibah dan Syakir pun memberi penjelasan tentang hubungan mereka. Diba kan memang temen, jadi kita cuma bercanda-canda aja. Syakir bukan tipe yang semua mencampur aduk hubungan, gitu, enggak. Ketemu aja jarang karena kerja mulu kan, tutur Syakir Daulay. Candaan-candaan Syakir Daulay disebut Adibah Hanza sebagai pencair suasana kala ia diterpa ketegangan sebelum naik ke atas panggung. Hal inilah yang kemudian kerap disalahpahami sebagai kedekatan yang mengarah pada hubungan asmara. Dia kan emang suka mencairkan suasana. Jadi ya udah biasa, apalagi aku kalau mau manggung suka nervous, jadi dia yang mencairkan suasana gitulah, tutur Adibah Hanza. Lebih lanjut, Syakir Daulay mengatakan bahwa hubungannya dan Adibah Hanza saat ini tak lebih dari sekedar teman dan rekan kerja. Pasalnya, baik Syakir maupun Adibah sudah sama-sama sepakat untuk fokus pada karir dan saling dukung untuk kemajuan masing-masing. Kalau untuk sekarang kita berdua fokus karir dulu. Jangan sampai cinta-cintaan gitu bisa merusak hubungan kita, ujar Syakir Daulay. Jadi ya udah, sekarang saling support aja. Kalau ada rasa ya diem-diem aja, hahaha, pungkasnya. Semoga selalu diberikan yang terbaik untuk karir dan asmaranya ya, Adibah Hanza dan Syakir Daulay.